Wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada pagi ini bisa berkumpul di kantor harian Tribun Pontianak untuk mengikuti acara pembukaan bazar Ramadan Tribun Pontianak yang disenggarakan untuk yang kesekian kali di sini. Terima kasih kepada Pak Boni dari Sinarmas ya yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selaku salah satu sponsor yang ikut meramaikan acara ini, jadi dari Sinarmas itu sudah menyediakan 1000 liter minyak goreng yang nanti akan dijual dengan harga lebih dari 50% kontennya, dan itu ada paket-paket yang akan dijual di sini. Jadi terima kasih juga pada ibu-ibu ya yang sudah hadir di sini untuk bisa mendapatkan harga-harga spesial yang diberikan oleh panitia. Jadi pada kesempatan ini selain bazar murah itu juga ada servis gratis, itu juga hanya senilai 50.000. Yang ini memang kerjasama dengan PT Astra Motor sebagai main dealer dari Honda Astra Internasional. Kemudian juga ada dari Unibis, itu juga sponsor yang menjual roti-roti hanya seharga 15.000. Kalau di toko-toko ibu mungkin bisa dua kali lipat harganya. Nah, makanya di sini harganya sudah sangat miring sekali. Jadi ini salah satu persembahan dari kami setiap tahun di menyambut Ramadan, dan rangkaiannya adalah besok sore kami juga akan ada buka bersama dengan selain karyawan juga relasi-relasi kami, agen, pengasong, loper yang itu menyokong ujung tombak dari harian Tribun Pontianak. Jadi sekali lagi kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Silahkan ibu-ibu untuk berbelanja sebanyak mungkin, mumpung harga diskon dan akan berlangsung hingga